Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan Ira Kazar, di mana Putri Sarah Samsul Yusuf sempat berbuka puasa bersama. Selepas lebih 4 tahun rumah tangga mereka bermasalah, Putri Sarah dan Samsul akhirnya mencapai kata sepakat untuk berpisah serta membawa haluan mereka masing-masing. Memetik Insta online, Putri Sarah meluahkan rasa syukur mereka berbincang secara baik dan sempat berbuka puasa bersama semalam. Alhamdulillah, keberkatan Ramadan semuanya dipermudahkan. Kami dah berbincang dan mencapai kata sepakat, malah Samsul setuju dengan semua terma yang saya mahukan. Saya rasa lebih tenang dan boleh fikir meluruskan kehidupan, selama ini pun saya mahu kes kami selesai, katanya. Dalam pada itu, Putri Sarah berkata dia tidak menyangka hatinya terbuka untuk bertemu dengan suaminya, ujarnya lagi. Samsul juga akan menarik semula kes Newzus yang difailkannya itu. Kata Putri Sarah lagi, dia dan Samsul tidak akan bermusuhan selepas berpisah, akan terus mengekalkan hubungan baik demi anak-anak mereka. Saya pun tak tahu apa yang membuka hati untuk berjumpa dengan Samsul semalam. Bagi saya, mungkin dengan berjumpa kami boleh selesaikan semua masalah, termasuk hal berkaitan penjagaan anak dan nafkah. Samsul akan tarik semula kes Newzus, hal berkaitan hak penjagaan anak pula akan direkodkan dalam sebutan pada 18 April nanti. Kami akan berpisah dengan tenang dan tiada permusuhan, kami kekal sebagai kawan demi anak-anak. Jumpa Samsul semalam pun kami tidak bergaduh, katanya. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.